Tentukan nilai mutlak dari 3 per 7 dikurangi 2 per 5. Ingat, nilai mutlak dari X sama dengan X. Nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Sehingga nilai mutlak dari ini kita hitung, kita samakan 35. 35 dibagi 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. 35 dibagi 5, 7, 7 dikali 2, 14 sama dengan 1/35, sama dengan 1/35. Hasilnya ini.